Hai, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi di channel saya. Di video kali ini saya mau berbagi resep, yaitu resep puding pop ice strawberry. Selain rasa pudingnya yang enak, cara pembuatannya juga simple ya teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita mulai memasak, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe terlebih dahulu channel saya dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, kalau begitu, mari kita mulai memasak. Bahan yang kita siapkan, 1 bungkus agar-agar plain, 2 bungkus pop ice strawberry, 1 bungkus susu kental manis, 3 sendok makan gula putih, dan 700 ml air bersih. Masukkan agar-agar plain ke dalam panci. Masukkan gula putih, masukkan susu kental manis, masukkan 700 ml air bersih. Ini kita masukkan sambil diaduk-aduk ya teman-teman. Setelah bahan tercampur merata, kemudian kita masak dengan api sedang. Ini kita masak sambil terus diaduk-aduk ya teman-teman. Nah teman-teman, ini pudingnya sudah mulai mendidih. Setelah mendidih, kemudian pudingnya ini kita angkat ya teman-teman. Setelah diangkat, kemudian masukkan 2 saset pop ice strawberry. Lalu aduk-aduk sampai pop ice strawberry-nya tercampur merata.
Setelah tercampur merata, kemudian masukkan puding ke dalam cetakan. Kemudian diamkan puding sampai puding benar-benar mengeras. Nah, teman-teman, ini pudingnya sudah mengeras. Kemudian ini mau saya keluarkan dari dalam cetakan terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini puding pop ice strawberry-nya sudah jadi dan ini sudah bisa kita sajikan bersama keluarga ya, teman-teman. Bagaimana teman-teman? Gampang kan cara membuatnya? Nah, buat teman-teman semuanya, silakan mencoba di rumah. Tapi sebelum mencoba, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan aktifkan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai. Jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman. Sampai jumpa.